Halo teman-teman semua, kembali lagi ke jejak sejarah ruang sosial. Video kali ini akan membahas seorang pahlawan Indonesia yang terkenal akan keberhasilannya dalam perang demi perang melawan penjajah dan berhasil memukul mundur Belanda dari wilayah jajahannya. Selain itu, beliau mendapat julukan "The Lord of Fortune" atas keberkahan dan keberhasilannya dalam semua perang yang dilaluinya. Siapakah dia? Langsung saja ke videonya. Muhammad Amiruddin yang biasa dipanggil dengan Nuku atau Nuku Muhammad Amiruddin lahir di Soasiu, Maluku pada tahun 1738. Berasal dari keluarga bangsawan. Ayahnya yaitu Sultan Jamaluddin yang merupakan Sultan Kerajaan Tidore Nuku tumbuh dan berkembang dengan berperilaku baik, mencintai sesama, dan penentang penjajah. Saat itu, VOC Belanda ingin menguasai Tidore dan ingin bekerja sama dengan Sultan Jamaluddin. Permintaan kerjasama tersebut ditolak oleh Sultan Jamaluddin, dan akhirnya sang sultan dibuang ke Batavia, lalu diasingkan ke Pulau Sailan atau Sri Lanka. Sampai akhir hayatnya, secara garis keturunan, Nuku naik tahta untuk menggantikan ayahnya. Namun, Belanda selalu menghalanginya dan ikut campur urusan kerajaan. Belanda justru menunjuk Patra Alam, yaitu adik Sultan Jamaluddin, sebagai sultan, sehingga Nuku menentang dan melakukan perlawanan kepada Belanda. Dengan dukungan Belanda, Sultan Patra Alam memerintahkan untuk penangkapan Nuku dan adiknya yang bernama Pangeran Kamaludin. Nuku melarikan diri ke Halmahera bagian selatan dan menyiapkan perlawanan terhadap Belanda. Nuku menghimpun kekuatan dengan mengirim utusan ke berbagai tempat, termasuk ke Kesultanan Tidore, Seram Timur, hingga Raja Ampat. Para pemimpin lokal siap mendukungnya. Bersama pasukannya, Nuku membuat strategi, yaitu dengan cara menjalin hubungan baik dengan Inggris. Strategi tersebut berhasil, dan akhirnya pasukan Nuku mendapatkan bantuan senjata api dari Inggris. Pasukan Nuku melakukan perlawanan dan berhasil mengalahkan Belanda atas siasat tersebut, maka pada 11 November tahun 1781, Nuku diangkat sebagai pemimpin perang dengan gelar Sri Mahatuan Sultan Amiruddin Saifuddin Syah Kaicil Paparangan. Istilah Kaicil Paparangan yaitu Raja Perang. Selain dibantu oleh para raja-raja di kawasan Indonesia Timur, Inggris, dan lain-lain, Nuku juga dibantu oleh orang-orang Mindanao yang kini disebut dengan wilayah Filipina. Tahun 1783, pasukan Nuku menyerbu pos Belanda di Halmahera. Pertempuran laut yang sangat baik yang dilakukan oleh pasukan Nuku membuat Belanda kewalahan dan mengalami kerugian yang sangat besar. Pada tahun yang sama, Sultan Patra Alam dibuang ke Jawa oleh Belanda karena terindikasi menjual rempah-rempah dengan pihak lain tanpa sepengetahuan VOC Belanda. Tak ada pilihan lain, maka Belanda menaikkan Pangeran Kamaludin, yaitu adik dari Nuku, sebagai Sultan Tidore. Tahun 1791, Belanda mendatangkan bantuan dari Ambon untuk menyeruang pasukan Nuku. Namun, hal tersebut berhasil diatasi oleh Nuku. Pada tahun 1797, Nuku bersama pasukannya berhasil merebut Pulau Banda dan kembali menguasai Tidore. Hal tersebut membuat Sultan Kamaluddin panik dan melarikan diri ke Ternate. Oleh rakyat Tidore, Nuku dinobatkan sebagai Sultan dengan gelar Sultan Amiruddin pada 13 April 1797. Tak hanya itu, Sultan Amiruddin juga memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Ternate. Tahun 1799, Belanda kembali menyerbu Tidore dan Ternate, namun bisa dihalau dan berhasil dipukul mundur oleh pasukan Sultan Nuku. Tahun 1801, giliran Sultan Nuku mengirim serangan balasan ke Ternate. Ratusan perahu dengan berisi 5.000 prajurit mengepung benteng Belanda di Ternate. Akhirnya Belanda menyerah dan hengkang dari Maluku Utara. Atas kecintaannya dengan negerinya, Sultan Nuku bersemangat membebaskan rakyat dari belenggu penjajah dan mensejahterakan rakyat. Tepat tahun 1801, Sultan Nuku berhasil membebaskan rakyat Tidore dan Ternate dari penjajah Belanda. Setelah itu, beliau dan rakyat Tidores dan Rakyat Ternate hidup aman, damai, dan tentram tanpa penjajah, dan mencapai masa kejayaannya memimpin wilayah Tidore, sebagian Halmahera, seram timur hingga ke pesisir barat, utara Papua, termasuk Raja Ampat, dan sekitarnya tak lama setelah itu yaitu tepat pada tanggal 14 November 1805 Sultan Nuku wafat pada usia 67 tahun Perang demi perang yang dilaluinya dan berhasil memukul mundur Belanda dari wilayahnya Maka beliau mendapat julukan The Lord of Fortune oleh orang-orang Inggris yang mendukungnya Atas jasa dan semangat juang serta cinta tanah air, Sultan Nuku diangkat mendapat anugerah sebagai pahlawan Indonesia pada 7 Agustus 1995 berdasarkan SK Presiden 071 Garing TK Garing 1995.